Lur, ini proses untuk membuat lubang. Setelah ini nanti kita bikin ukiran seperti ini, lur, prosesnya. Anak wedok, lur. Ini anak wedok, lur. Lek pengen dijodohne karo tukang ukir, ya lho. Tukang ukir ini punya kelebihan yang sangat luar biasa, lur. Maksudnya seperti ini kelebihannya. Mengukir di dalam gelap juga bisa, lur. Ya lho. Ini masih jomblo. Ini lho, lur. Ini soko guru, lur. Yang terbuat dari bahan baku kayu besar, ukurannya 40x40, panjang 7 meter, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi teman-teman. Terima kasih yang telah mendukung channel kami. Dan yang baru saja menemukan channel kami, bila panjenengan-panjenengan suka dengan konten-konten pembuatan rumah joglo, tolong like, komen, share, biar kita semakin semangat untuk membuat konten tentang pembuatan rumah joglo. Semoga kita semua diberikan rezeki yang barokah, panjang umur, kesehatan, untuk mengarungi dunia yang semakin panas. Lur, ini proses untuk membuat lubang. Setelah ini nanti kita bikin ukiran seperti ini, lur, prosesnya. Dan di sini, lur, jawara ukir. Mas-mas iki jek bujang, lur, jek jomblo, jek sendirian. Bagi panjenengan-panjenengan sing duwe anak wedok, lur. Sing duwe anak wedok, lur. Lek pengen dijodohne karo tukang ukir, ya lho. Tukang ukir iki punya kelebihan yang sangat luar biasa, lur. Maksudnya seperti ini kelebihannya. Mengukir di dalam gelap juga bisa, lur. Ya lho. Ini masih jomblo. Ini lho, lur. Ini soko guru, lur. Yang terbuat dari bahan baku kayu besar, ukurannya 40x40, panjang 7 meter, lur. Ayo, lur, mendekat lagi yang di sana. Ini untuk tiangnya tengah juga ada ukurannya. Ini juga masih jomblo, lur. Belum mendapat pendamping yang kedua atau yang ketiga. Ya lah. Ngono lho carane. Iki mencari istri untuk yang ketiga, lur. Iki, lur. Iki lho. Ini Ki Agengnya juga masih jomblo, ingin mencari istri yang ketiga, lur. Ini duduk yang enam, lur. Ngawur tak ini, lur. Itu lur ini abot ini, lur. Kelebihan daripada tukang ukir, beliau bisa mengukir di tempat yang gelap, lur. Sangat istimewa, ya lah. Ini, lur. Dan di sana teman-teman kita yang membuat pondasi
Lur, mari kita mendekat bagaimana teman-teman bekerjanya yang di bawah sana, dan nanti juga ada yang di sana loh, Lur. Iki minggu ngarep tak ajak ben pindah mata rene anu gocok rene ya. Mari berarti kono total. Wes. Total Bang. Wes. Iki aku disemayani cerminan bulan ini, Mas. Master Joglo bulan ini mendapat cerminan dari Big Boss, Lur. Bulan ini adalah bulan yang penuh bahagia, Lur, Lur. Ya dah. Berarti karek iki ngene ya. Sing sing dodok sih karek. Kalau gini. Kalau gini karek. Kalau gini karek iki tok. Wis dadi eh? Wis iso. Wis iso. Lah iya. Lor, ini pria-pria sosis. Maksudnya sosis ini suami takut istri, Lor. Oke. Okay. Wes, drong Lor, kepanasan koyo ngene. Tenan iki. Mek gur tri. Oh ya, los. Oles. Ya no, sosis suami takut istri, Lor. Panasnya kayak gini. Oke. Oke. Okay. Lor. Dan teman-teman ini masih jomblo semua, Lor. Ini juga ingin mencari istri. Istri yang setia. Istri yang kedua, Lor. Ya, ya. Dan ini adalah tipe laki-laki sosis. Suami takut istri. Karena kepanasan menurut demi sebuah harapan dan impian anak istri, Lur. Sugeng enjing apa? Ini ayah kamu. Beliau adalah Ki Ageng dari lereng Gunung Kawi. Lur. Terus, los iki. Dan ini sistemnya setelah digali dikasih pasir, Lur, biar nanti ketika ada guncangan bumi ini bisa menanggulangi atau menahan biar enggak retak-retak. Dan di sini juga ada paralon untuk fungsinya daripada paralon, Lur. Ini untuk bernapas bumi biar enggak biar nanti ketika ada gerakan dari bumi biar papan-papan yang di atas atau ler-leran coran tetap aman. Dan di atas sana itu mereka membuat reng-reng atau uso-uso atau blandar-blandar atau bahan baku rumah joglo. Mereka itu lagi melitur, Lur, yang di sana. Nanti kita juga ke sana